Ini dia, 10 pecatur wanita tercantik di dunia versi AK Segitiga. Trine Narva adalah master catur wanita Estonia yang lahir pada 12 November tahun 1994. Trine Narva lahir dalam rumah tangga bermain catur. Dia adalah cucu dari Boris Rautov, juara catur Estonia, dan Marika Rautova, catur korespondensi Master Catur Internasional Wanita. Ayahnya, Jaan Narva, adalah seorang Master FEDE dan ibunya, Regina Narva, dan saudara perempuannya, Maya Narva. Keduanya adalah juara kejuaraan catur wanita Estonia. Tania Sutcliffe, seorang pecatur India, lahir pada 20 Agustus tahun 1986 dan telah memegang gelar FIDE International Grandmaster IM dan Female Grandmaster FGM WGM. Dia telah memenangkan dua gelar catur wanita India pada tahun 2006 dan tahun 2007, satu gelar catur wanita Asia pada tahun 2007, dan tiga gelar catur wanita persemakmuran pada tahun 2016, tahun 2018, dan tahun 2019. Dia juga seorang komentator catur dan pembawa acara. Sophie Millet, pemain catur Prancis dan juara nasional wanita 6 kali, lahir di Marseille pada 2 November tahun 1983, tahun 2003, tahun 2008, tahun 2009, tahun 2011, tahun 2016, dan tahun 2017. Setelah memenuhi standar di kejuaraan klub Prancis tahun 2005, kejuaraan Swiss di Lenzer Heide tahun 2006, dan Le Barbe Tuan Open tahun 2006, ia dianugerahi gelar Master Internasional pada Maret tahun 2009. Alisa Melehina, seorang penari yang sangat terampil dan alumnus Fakultas Hukum Universitas, lahir pada 26 Juni tahun 1991. Dia adalah balerina yang sangat terlatih dan salah satu pemain catur wanita top di Amerika Serikat. Lihatlah Pennsylvania. Melehina adalah pesaing reguler di kejuaraan catur wanita AS dan telah berkompetisi untuk KS di banyak kejuaraan catur junior dan junior dunia. Dia telah ditempatkan di 10 besar. Pada kejuaraan wanita AS tahun 2014, dia berada di peringkat 0. Dia menerima gelar sarjana hukum dari University of Pennsylvania Law School pada Mei tahun 2014 pada usia 22 tahun. Sarasadat Kadem Al-Shari lahir 10 Maret tahun 1997, juga dikenal sebagai Sara Kadem, adalah seorang pecatur Iran Spanyol yang memegang gelar Master Internasional IM dan Grandmaster Wanita WGM. Kadem Al-Shari bermain untuk tim Iran di Olimpiade Catur Wanita tahun 2012, tahun 2014, dan tahun 2016. Pada Januari tahun 2020, ia mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional, meskipun ia kembali ke tim pada bulan Mei. Dinara Saduakasova lahir 31 Oktober tahun 1996, adalah seorang pecatur Kazakhstan yang memegang gelar FIDE International Master IM dan Woman Grandmaster WGM. Pada Agustus tahun 2016, Saduakasova memenangkan World Junior Girls Championship di Bhubaneswar,
India, dia berpartisipasi dalam kejuaraan catur dunia wanita tahun 2017, kalah dari Harika Dronavalli di babak kedua, dia juga mendapatkan gelar Master Internasional tahun itu. Pada Oktober tahun 2019, ia menerima norma Grand Master pertamanya saat berpartisipasi dalam turnamen FIDE Chess Jonggren Swiss tahun 2019 dengan peringkat turnamen tahun 2650. Anna Olehivna Muzikuk adalah pecatur Grand Master dari Ukraina. Ia lahir pada 28 Februari tahun 1990, GM. Dia hanya wanita keempat dalam sejarah catur yang mencapai peringkat FIDE tahun 2600. Dia menduduki peringkat setinggi 197 secara global dan kedua di antara wanita. Muzikuk adalah juara dunia 3 kali dalam catur cepat dan juara dunia blades wanita 1 kali dan 2 kali. Dia adalah runner-up di kejuaraan dunia wanita tahun 2017 dalam catur klasik. Anna Muzikuk, Grandmaster catur Ukraina yang mendapatkan ketenaran di komunitas catur karena memboikot keputusan negaranya untuk menjadi tuan rumah kejuaraan dunia di Arab Saudi di mana dia harus mengenakan jilbab. Nurgiol Salimova lahir 2 Juni tahun 2003, adalah seorang pecatur Bulgaria. Dia dianugerahi gelar Master Internasional dan Grand Master Wanita oleh FIDE pada tahun 2019. Salimova memenangkan kejuaraan catur wanita Bulgaria pada tahun 2017. Pada tahun 2023, ia memenangkan medali perak di kejuaraan catur Bulgaria dan merupakan satu-satunya wanita yang bersaing di bagian terbuka. Di Piala Dunia Catur Wanita tahun 2023, ia mencapai final di mana ia kalah dari peringkat kedua Alexandra Goryachkina. Peringkat ke-29 dalam acara tersebut, ia mengalahkan Charles Van Zyl, Olivia Kiyobasa, Marian Gomez, dan Medina Wardaolia sebelum menang atas peringkat ke-12 Polina Shovalova dan peringkat ke-9 Anna Muzikuk membawanya ke final. Sebagai hasil dari mencapai final, Salimova memenuhi syarat sebagai salah satu dari 8 peserta turnamen kandidat wanita tahun 2024 yang akan diadakan dari 2 April hingga 25 April tahun 2024 di Toronto, Kanada, dan menerima norma GM keduanya. Dorsa Derasani, berkebangsaan Iran yang telah mewakili Amerika Serikat sejak September tahun 2017, lahir pada tahun 1998. Pada tahun 2016, ia menerima gelar Grand Master Wanita dan Grand Master Internasional. Derasani berhasil meraih 3 medali emas di kejuaraan catur pemuda Asia bermain untuk tim nasional Iran di divisi wanita Piala Asia. Derasani membuat kontroversi yang membuatnya dilarang bermain untuk tim nasional Iran dan turnamen di Iran karena tidak mengenakan jilbab. Alexandra Valeria Bates, seorang pemain catur dan komentator Amerika-Kanada, penyiar Twitch, dan YouTuber, lahir pada 24 September tahun 1995. Pada usia 15, dia adalah juara wanita nasional Kanada 5 kali dan juara nasional wanita Ice 5 kali dalam catur. Pada bulan Maret tahun 2016, ia menerima peringkat FIDE tertinggi tahun 2092, dan dia saat ini adalah Master Wanita FIDE dari Federasi Catur Internasional. Prestasi catur awal seorang Bates berhasil 5 kali juara Canadian National Girls, pemenang US Girls Nationals pada usia 15 tahun. Bates dikenal dengan gaya bermain yang agresif dan adaptif.